Kemudian yang terbaik di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kita nak ukur umat Islam seluruh dunia, mana yang paling terbaik adalah Abu Bakar, Umar kan. Kalau zaman kita, siapa yang terbaik? Kita tak tahu. Mana kita tak tahu apa yang terbaik. Maknanya kita antara seluruh umat Islam ni, siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling terbaik. Tak kira sama ada daripada bangsa Melayu ke, daripada bangsa Arab ke, daripada bangsa Cina ke, dia yang paling kuat beriltizam, memegang Islam, melaksanakan Islam, memperjuangkan Islam, mati Islam, dialah yang paling baik di sisi Allah SWT di segi individu. Tetapi di segi bangsa lain, kan, bangsa mana yang terbaik, paling bertakwa, kuat pegang syariat, dialah yang akan memegang tampuk pemerintahan. Itu biasa. Kita tengok dalam sejarah, bila orang Arab kuat pegang Islam, mereka melaksanakan Islam seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah, berjuang mempertahankan, mereka lah yang menjadi khalifah. Tapi bila mereka mula lalai, cuai, abai, siapa yang ambil? Turki, kan? Jadi itu maknanya siapa yang nak menjadi pemerintah, siapa yang jadi khalifah adalah bangsa yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wataala. Keseluruhan di antara bangsa-bangsa yang lain, dia akan menjadi khalifah. Dia akan menjadi khalifah. Boleh faham? Kalau kita tengok di rantau Asia, di rantau Asia, kenapa kita mengatakan Melayu yang memainkan peranan menyebarkan risalah, memperjuangkan risalah Islam, mempertahankan Islam adalah bangsa Melayu daripada kerajaan Melaka lagi kan. Kalau kita pergi ke Filipina, kita pergi ke Kemboja, kita pergi ke Vietnam, kita pergi ke mana-mana negara tu, dia orang belajar Islam melalui tulisan Jawi dalam bahasa Melayu. Dia orang pakai kitab perukunan, kitab Melayu lama, kitab yang menerang tentang Islam yang lama. Sampai sekarang pergi Kemboja pakai kitab tu lagi. Pergi Filipina, anda jumpa dengan orang Filipina, kami baca faham Islam melalui kitab tua yang lama dalam tulisan Jawi, nama dia kitab perukunan, kitab Melayu. Jadi itu memainkan, menunjukkan bahawa peranan bangsa Melayu, peranan bahasa Melayu dalam menyebarkan risalah Islam di rantau Asia, kan? Itu peranan bangsa Melayu. Jadi kenapa kita nak katakan bahawa bangsa Melayu hari ini kita kata hina, lemah? Kenapa kita nak kata gitu? Sampai kita tak nak mengaku kita bangsa Melayu. Bila sebut bangsa Melayu, kita rasa terlalu kelas ketiga, kelas apa? Kenapa? Kan? Kenapa kita jadi gitu? Sepatutnya kita kena ada izzah. Sebab di rantau Asia sana, bangsa Melayulah yang memiliki peranan yang utama dalam mengembangkan risalah Islam, dalam memperjuangkan, mempertahankan, kan, lawan dengan Portugis, lawan dengan Belanda, lawan dengan Spain, lawan dengan Britain. Bangsa Melayu mempertahankan Islam di sana. Portugis pergi bukan yang nak ambil lada, kan, rempah lada hitam, tapi dia pergi adalah kerana dia nak menyebarkan risalah Kristiannya, kan, dan nak menghapuskan Islam. Sebab dia dah di sini, dia dah kalah, dia pergi ke sana. Jadi kita kenapa kita silap faham? Dan ikhwah kena baca sejarah, kena ambil letak peta tu, letak tengok tahun tu, letak selari. Jangan pisah-pisahkan sejarah apa yang berlaku di Malaysia dengan apa yang berlaku di Tanah Arab, apa yang berlaku di Turki. Jangan pisah-pisahkan. Kalau kita letak, dia ada kena mengena tu. Baris dah, tahun yang sama semua tu, dengan khalifah, dengan apa semua. Hari ni kenapa kita membaca sejarah asing? Sejarah Malaysia asing, tidak ada kena mengena dengan sejarah Islam yang lain. Kenapa? Kerana orang nak memisahkan bahawa tidak mahu kita ni terikat dengan Islam. Tidak mahu kita terikat dengan kemegahan kita Islam dulu. Kita berkuasa kerana Islam, kita hebat kerana Islam. Nak suruh kita lupa benda tu, kan? Dan nak ingatkan bahawa perjuangan kebangkitan bangsa-bangsa Melayu menentang Portugis ke menentang apa, dikatakan untuk menentang belajar, bukan menentang kerana Islam, kan? Datuk Bahaman ke Datuk apa ni, Mak Kilau, Tok Janggut dan sebagainya tu, semua dikatakan pengganas, kan? Ditulis, siapa yang menulis kata pengganas? British, kan? Cuba kita kaji tengok, dia orang ni adalah orang yang berjuang untuk menegakkan Islam. Sepatutnya kita katakan mereka ini adalah mujahid, betul tak? Kan? Sepatutnya kita mengatakan bahawa mereka ni adalah mujahid-mujahid Islam yang berjuang mempertahankan Islam untuk mengalahkan musuh-musuh. Mak Saleh di Sabah apa semua tu kan,
dikatakan lanun, kan? Tapi dia adalah orang yang nak menentang mengeluarkan penjajah. Jadi itu kita kena faham, Aizan. Clear? Boleh faham tak?